Prihatin TV, suara prihatin rakyat. UMNO, BN dan Musa takkan aman. Semua orang tahu pada 13 September 1963 baru terbentuknya Malaysia. Tetapi tahukah anda bahawa sehelai peta atlas yang dicetak di Illinois, Amerika Syarikat pada tahun 1914 tertera nama Malaysia di tempat yang tepat seperti telah ditakdirkan. Hari ini genap 57 tahun negara menyambut Hari Malaysia dan Sabah ditakdirkan sibuk berkempen dalam PRN. Dan lebih merisaukan lagi, ketiga pandemik COVID-19 ditakdirkan menjelma semula. Segala-galanya berpunca dari tiga Abdul dalam UMNO, Abdul Wajib, Abdul Wahid dan Abdul Musa. Ketiga-tiga individu penting dalam UMNO ini sama-sama terbalit dalam kes rasuah dan salah guna kuasa. Abdul Wajib sudah didapati bersalah, sudah dijatuhkan hukum dan sedang dalam proses rayuan. Abdul Wahid sedang diadili dan agak kecewa kesnya tidak ditarik balik. Abdul Musa dilepaskan atas sebab-sebab teknikal, bukan sebab tidak bersalah. Ketiga-tiga Abdul ini sanggup berbuat apa sahaja demi kelangsungan peribadi, bukan parti. Pengikut-pengikut setia tuli ketiga-tiga Abdul begitu dangkal masih mahu dipimpin oleh si Abdul kleptokrat ini. Rakyat Sabah menjadi mangsa kerakusan nafsu kuasa tiga Abdul ini dan terpaksa berdepan dengan pandemik COVID-19 yang unprecedented ini dan unnecessary pula. Sebenarnya, lebih afdal jika kerajaan pimpinan Syafdi Abdal dibiarkan memerintah sehingga negara bebas sepenuhnya dari pandemik COVID-19 kerana PRN berskala besar jika dibandingkan PRK. Seperkara lagi, UMNO kelihatan terlalu gelojoh dan terlalu sombong bodoh apabila mengambil kayu ukur kejayaan rantaian PRK selepas PRU14 sebagai tanda rakyat sudah menerima kembali lambang dacing, walaupun hakikatnya lambang dacing ini tidak lagi relevan selagi UMNO sendiri tidak dibuat penjenamaan semula dengan merehatkan terus Abdul Wajib dan Abdul Wahid sebagaimana Abdul Musa telah direhatkan terus dari radar politik Sabah. UMNO begitu yakin dengan BN dan tidak mahu bersama dalam PN dan penuh yakin dapat membuktikan secara simbolik melalui PRN ini bahawa keputusan PRN Sabah akan memberi gambaran untuk PRU15. Namun, rakyat Sabah tidak akan mudah diperdayakan PN. Dan ramalan kami, peratusan kejayaan kerusi-kerusi warisan dan PN akan lebih baik dari peratusan kejayaan kerusi-kerusi BN. Kita tunggu dan lihat. Undi Warisan, tanda sokongan kepada Syafie Abdal. Undi Perikatan Nasional, tanda sokongan kepada PM Abah. Jangan berikan undi anda kepada BN. Tanda sokongan anda tolak tiga Abdul kleptokrat keparat ini. Sehingga bersiaran lagi, Selamat Hari Malaysia. Assalamualaikum.